Seorang ibu hamil di Dusun Buyut Boyot, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat harus bersusah payah mendapatkan akses layanan kesehatan untuk persalinan. Buruknya akses jalan keluar masuk kampung membuat warga terpaksa mengangkutnya dengan menggunakan tandu kain. Hal itu terlihat dalam video yang beredar di media sosial. Beberapa orang pada malam hari menandu seorang ibu hamil menggunakan kain dan bambu. Kemudian pada siang hari setelah melahirkan, warga kembali bersusah payah membawa si ibu hamil ke rumahnya. Dua video tersebut dibagikan di media sosial oleh warga, salah satunya pemilik akun Facebook Fathul Rahman. Dalam keterangan postingan tersebut, Fathul Rahman menulis bahwa ibu hamil dibawa ke tempat pelayanan kesehatan malam hari dan dibawa kembali setelah melahirkan. Mereka kesulitan akses keluar masuk ke rumah si ibu hamil. Mobil ambulans pun tidak bisa masuk sehingga harus ditandu. Joni Iskandar, warga Dusun Bunut Boyot, yang dikonfirmasi tribunlombok.com, membenarkan kejadian tersebut. Ibu hamil tersebut diketahui bernama Aji Susilawati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!